Right, so hari ni saya nak kongsi sikit tips untuk beginner lah, guide untuk beginner yang baru beli boat sendiri, sama ada car topper atau boat yang memang tinggal dekat jetty ke dan ada enjin sangkut sendiri. Kongsikan macam mana cara nak start enjin boat untuk yang dah otai-otai, yang dah biasa ni mungkin boleh skip video ni lah. Tapi kalau siapa yang masih baru lagi nak tahu macam mana cara nak start engine boat, okay, boleh tengok dulu video ni. Sebenarnya nak start engine boat ni tak susah, senang je, tapi ada banyak benda-benda yang kita kena aware lah untuk memastikan keselamatan kita sebagai pengguna boat dan juga untuk make sure engine tak rosak lah. Contohnya, kita kena pastikan engine ada dalam air yang cukup dalam supaya dia dapat sedut air untuk cooling dia, dan juga kita kena pastikan enjin tu dipasang dengan betul pada bahagian belakang transom boat tu. Dalam video ni saya akan gunakan enjin Yamaha Enduro 30 saya untuk tunjukkan contoh macam mana nak start. Enjin Yamaha yang saya sekecil 40 kuda ke bawah, 40 kuda, 30 kuda, 15 kuda, lebih kurang sama je operation dia untuk enjin yang 2 stroke macam ni. Untuk Mercury dia mungkin lain sikit, tapi asasnya sama je, konsep dia sama je, cuma mungkin kedudukan lever dia ataupun gear dia ataupun dia punya lock untuk angkat enjin semua tu mungkin lain sikit. Itu boleh refer pada buku manual enjin sangkut tu. Kalau buku, kalau beli enjin second hand, buku tu dah hilang, boleh try Google lah dekat internet. Kadang-kadang ada orang share manual yang version PDF ataupun mungkin ada orang share tutorial dekat forum ke mana. Okay, so jom kita tengok dulu video ni. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya saya dekat ruang komen di bawah. InsyaAllah saya cuba jawab. Pertama sekali, kita kena make sure gear dalam keadaan neutral. Kalau dia tak dalam neutral, kita tak boleh nak tarik starter tu. Okay, macam saya kata tadi, enjin kita kena pastikan ia dipasang dengan betul kepada bahagian transom boat. So, tengok dua pengepit ni, skru ni, pastikan ianya dua-duanya ketat dan enjin dipasang dengan seimbang di tengah boat, jangan terlari ke sebelah satu side pula. Okay, ini pula lock untuk enjin. Biasanya kita guna bila nak reverse je. So bila nak start ni, pastikan ia dalam keadaan di bawah lah supaya enjin bebas untuk terangkat. Okey, di bahagian belakang enjin pula, pastikan enjin dalam air yang mencukupi. Kita kena tengok plastik hitam kat bawah air tu, itu tempat enjin menyedut air masuk untuk cooling. So kalau dia tak cukup air, nanti enjin boleh overheat bila dah start nanti. So kita tak nak perkara itu berlaku. Okay, ni pula safety clip ataupun kunci untuk enjin ni. Kita tengok ada kabel merah ni dengan clip dekat hitam hujung ni. So kita kena pastikan ini dipasang pada bahagian merah, tombol merah board tu, supaya enjin boleh start. Kalau clip ni dia tak masukkan, memang tarik macam mana pun enjin takkan hidup. Ini function dia sebenarnya untuk safety, yang panggil safety lanyard. Kabel tu waktu kita pandu boat, kita patutnya ikat kepada tangan kita. So anda kata kita boat dia terlanggar apa-apa dan kita tercampak, driver tercampak, clip ni akan tertanggal dan enjin akan mati sendiri. So ini adalah satu safety function yang bagus kalau kita amalkan. Okey, ini pula kepala hose untuk tangki minyak. Kita tengok bentuk dia sama macam bentuk yang ada pada enjin ni. So untuk pasang dia, kita cuma tolak dia masuk sambil pegang yang clip silver tu sampai sampai ada bunyi klik. So dia dah masuk lock betul lah tu. Kadang-kadang susah sikit nak tolak masuk ni, tapi kalau kita tak masukkan dia betul-betul, nanti minyak tak masuk. So pastikan ada bunyi klik tu, baru dia betul-betul dah secure.
Okay, sebelum kita teruskan, pastikan juga petrol dah campur dengan tuti ya. Kalau tidak, nanti enjin boleh jam. Okay, bila kita dah clipkan hose masuk ke enjin, kita pastikan skru tangki minyak ni dibuka supaya angin boleh masuk. Kalau tidak, nanti tangki ni akan jadi kempis sebab tak ada angin yang masuk. Dan lama-lama nanti minyak pun tak sampai enjin terus, dia jadi macam ada vacuum kat dalam tu. So, pastikan skru tu dibuka. Kemudian kita boleh start picit pump ni. Okay, pump ni asalnya kita picit dia akan lembut, tapi bila minyak semakin masuk ke dalam enjin, dia akan jadi semakin keras. Bila dia dah keras, kira dah cukup lah, tak payah pump lagi. Waktu kita pump ni, kalau dengar dekat enjin, kita boleh dengar bunyi minyak masuk ke dalam enjin. Mungkin masuk dalam carburetor ke, saya tak pasti. Okey, kita dah boleh start dah sekarang. Last sekali kita nak buat adalah tarik choke. Sekarang kita boleh start tarik starter rope ni. Kalau nak pakai dua tangan kat boat pun boleh, sebab saya letak pada stand, saya guna sebelah tangan ya, sebelah kiri tangan enjin. Okey, so bila enjin dah macam nak start tu, saya tutup balik choke. Lepas tu saya sambung balik tarik. Dan tarik sampai dia hidup. Biasanya kalau dah mula nak hidup, kita dah boleh lah. Kalau enjin lama sikit yang compression dah kurang, mungkin memerlukan banyak sikit percubaan sebelum boleh dapat start tu, untuk dapatkan pressure yang cukup dalam enjin, silinder enjin tu. Okay, so bila enjin dah start, satu perkara yang penting kita kena buat adalah pastikan air cooling daripada enjin keluar dengan sempurna dan tak ada tersekat-sekat. So, kita boleh nampak ni lebih sebagai telltale sign untuk cooling enjin. Kita tengok air keluar dari atas tu smooth, okey, bawah pun keluar okey. So benda ni kita kena make sure dia keluar dengan sempurna, sebab kalau ada sumbat dalam enjin tu, ini boleh menyebabkan enjin overheat. Dan tentu kita tak nak perkara itu terjadi, kerana satu, trip kena cancel. Nombor dua, nak repair dia sangat mahal. Okey, ini saya baru balik daripada trip mancing laut semalam. So, saya flushing enjin ni dengan air tawar supaya enjin dapat running dengan air tawar masuk ke dalam sistem cooling dia, dan sedikit sebanyak keluarkan baliklah garam-garam yang ada dalam enjin. So, amalan macam ni bagus sebab dia dapat memanjangkan jangka hayat enjin. Kalau kita tinggal dia lama-lama, dia akan garam tu akan menyebabkan sumbat dan sebagainya, dan terhakis dalam bahagian enjin ni. Walaupun enjin ni sebenarnya memang dibina untuk tahan air masin, tapi ni dapat membantu dia tahan lama sikit lah. Okay, kalau kita dah sampai spot mancing atau mana-mana tempat yang kita nak padam enjin ni, untuk enjin Yamaha ni, kita tekan je button merah ni. Kita tekan kuat-kuat sikit untuk padam enjin ni. Ataupun kita boleh cabut je klip kunci enjin ni tadi untuk matikan enjin. Okay, tapi kalau kita dah habis mancing untuk hari tu, dah tak nak guna enjin tu sehingga next trip, lebih elok kita cabut je hose minyak ni dan biarkan enjin running sampai dia terpadam sendirilah. So ini akan habiskan sisa-sisa petrol yang ada di dalam enjin tu, dan elakkan daripada tuti tu tertinggal, ada belen-belen tuti tertinggal dalam carburetor dan sebagainya. Satu lagi, kalau kita nak transport enjin ni balik, kalau kita tak habiskan petrol dalam enjin tu, dia akan tumpah bila kita baringkan enjin ni. Waktu dalam kereta pun bawa petrol kuat lah. Biasanya bila dah cabut hose tu, enjin ni akan running dalam beberapa saat lagi lah. Okay, bila kita dah cabut hose tadi dan enjin tu dah padam, kita goyang-goyangkan sikit enjin ni dan try start lagi. Sebenarnya ada lagi balon minyak dalam enjin ni. So kadang-kadang boleh start sekali, dua kali macam tu. So bila buat dengan cara ni, kita start tanpa hose minyak tu, dia akan habiskan sebanyak yang boleh lah sisa petrol yang ada dalam enjin.
Okey, dekat tu je video ni. Macam saya kata tadi, kalau ada apa-apa soalan ataupun keraguan, boleh komen dalam ruangan komen di bawah dan insya-Allah saya akan cuba jawablah.